Oke guys, kembali lagi bersama saya guys. Dan kali ini saya akan mereview truk XF ya. XF lah ya pokoknya gitu. Dan ini yang trailer ya guys ya. Dan ini mod ini dibikin dari MH Channel ya. Dan saya akan mereviewnya langsung gitu ya. Dan di pintunya ini kebuka cuman sebelah kanan gitu ya guys ya. Dan fabernya juga ini jalan semua ya, tiga-tiganya gitu ya. Oke, kita langsung lanjut aja guys ke bagian lampu ya. Di lampu hazard ini belakangnya nyala ya, tuh bisa kalian lihat ya. Dan di belakang trailer yang paling ujung juga bisa nyala ya, itu dua-duanya ya. Dan kita tes lampu remnya juga, itu nyala lampu rem. Oke, kita langsung ke depan lagi guys. Kita review dari animnya gitu ya. Tombol anim ini ada dua macam ya, dan kita langsung ke anim satu aja guys. Lanjut. Dan di anim satu ini ternyata buat pintu ya, pintu sebelah kanan. Jadi pintunya bisa kebuka semua ya. Dan ini anim tombol nomor 2-nya ini buat nyopot trailer guys. Jadi kalau dicopot tuh diturunin ya ininya ya, biar nggak oleng gitu ya guys ya. Dan kita langsung ini ya, lanjut review dari kontrolnya aja ya guys ya, kayak apa gitu ya. Karena ini mod ini panjang banget guys, ini harus bawahnya harus hati-hati gitu ya. Dan ini dari kontrol mesinnya ini kayaknya settingan ini ya, mesin-mesin balap gitu ya, walaupun trailer tapi ini bisa ngebut gitu guys. Dan kita pelan-pelan aja dulu ya, karena ini muatannya cukup berat banget ya, bawa traktor mau ke tempat ini penambangan. Aduh, ini oleng guys. Tempat penambangan emas guys. Dan dari segi kontrolnya ini buat setirnya ya, kalau buat setirnya ini enak sih ya, nggak terlalu ini banget, oleng banget gitu ya. Ya kalau dibilang stabil lah ya. Dan kita bakalan jalan guys, apa ya, kekuatan mesin gitu ya, atau kecepatan dari kontrol mod ini tuh kayak apa gitu ya guys ya, nanti kita bisa lihat ya. Dan kita langsung belok ke kanan aja guys. Oke, kita belok. Aduh, ini ini salah jalan lagi. Salah jalan ini guys, ini harusnya sebelah sana ya, kita langsung ke sini aja nih, belok. Aduh ini. Oke, kita langsung belok ke sini guys. Dan ini langsung dapat ya, ini panjang banget nih. Waduh. No. Ternyata busnya mentah sendiri guys. Pusing. Nabrak sendiri gitu ya. Orang ini berat banget muatannya. Dan ini walaupun panjang ini, kalau buat belok dapet sih ya, jadi enak gitu ya, walaupun di jalan yang sempit gitu guys, buat belok dapet gitu, artinya enak gitu ya, nggak susah gitu ya kalau buat putar balik gitu. Dan kita langsung mereview ini ya, kecepatan mesin ini cukup, kalau buat saya itu, buat saya nih ini ya, mesinnya ini cukup kenceng ya, enteng gitu ya guys ya. Oke, kita langsung ke ini ya, langsung ke kanan aja ya, apa ke kiri guys. Wah, ini ke kiri aja guys, sini guys. Mungkin cukup ya guys ya reviewnya ya. Jadi buat kalian yang mau download, download aja guys, ini mod ini cukup keren guys. Ini saya langsung belok di tempat yang ini ya, sempit aja ini dapat ya guys ya. Tuh bisa kalian lihat ya, ini tempat sangat sempit banget guys tuh. Jadi dari kontrol beloknya walaupun panjang ini enak ya, nggak terlalu susah guys, nggak perlu mundur, ini udah dapat ya. Dan oke, mungkin itu aja ya guys ya, review dari mod ini guys. Dan terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton guys.